بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال وفي كل حال، والحمد لله على جميع نعمه الذي خلقنا بالإيمان والإسلام والإحسان، والذي جعلنا خير الأمم. الصلاة والسلام على سيد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله بيبو بابا، bulan Mangkin adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Mangkin bukan hanya dimuliakan dengan suatu peristiwa, melainkan nilai bulan Mangkin nike dimuliakan dengan hadirnya suatu peristiwa yang mulia, dan bulan nike adalah dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu Kemuliaan yang pertama dengan hadirnya satu peristiwa, yang mana peristiwa nike adalah tidak terjadi di bulan-bulan lain melainkan hanya di bulan Rajab. Mana kemuliaan-kemuliaan pada bulan ini? Yang pertama adalah bulan Rajab itu sendiri disebut dengan Syahrullah atau bulan Allah Ta'ala. Menilai bulan-bulan lain jadikan pengaku diri di sisi Allah Ta'ala. Lagu khusus ujuk bulan Rajab, mun aku anedi di sisi Allah Ta'ala. Kemben aku andiri nilai bulan Rajab nike, sehingga saya tahun berdaya Allah Ta'ala kancil kekasih sa'amun kangen, sa'amun cinta, yaitu adalah Sayyidina Muhammad. Elek bulan Rajab nike peristiwa yang mulia, yaitu adalah perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan, wal Mi'raj perjalanan juga, tapi kalau Isra perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil, wal Mi'raj perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Kemuliaan nikah ibu-ibu bapak, sampai para ulama menyebutkan sir-sir atau kelebihan kemuliaan dari bulan ini. Sajaman tiang pelungguh wikanan atau jarang pelungguh tiang firman. Sepertama sir pada bulan atau pada perkara Isra wal Mi'raj itu, yaitu adalah silah bainal murid wal muallim. Apa pelajaran sebaut baik elek perjalanan baginda Nabi saat Isra wal Mi'raj? Pertama adalah silah hubungan bainal murid wal muallim, antara dengan sak ngaji bedengah kaca dengan sak mendengah, antara guru kaca murid. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, baginda Nabi itu bertemu ma'akudama'ihim, para ambiya-ambiya sebelum. Jadi ketika dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, beliau bertemu dengan para ambiya. Nabi-nabi sebelumnya bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan para ambiya-ambiya yang sudah mendatangkan kisah dan pelajaran bukan hanya untuk beliau melainkan untuk umat-umatnya. Nah, makanya di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj tiang pelunggung diajarkan makna kita harus menjaga hubungan dengan guru. Penting sekali. Kalau orang-orang
terdahulu dengan layak ibu-ibu bapak. Apa-apa yang gawe, apa-apa pendait yang matur doang menuju gurun. Beduin bije, adin matur jo gurun. Sari, abisi pasengan bije menike tuan guru. Yang kalep mari, adin matur jo gurun. Ampurayan, tuan guru makir wayen. Ya betalatan apa, doon betalatan. Arak ruun gabah, arak ruun rizki lwe, matur juat tuan gurun. Nike ruun hadet mbe, yang baik sedekahan mbe, yang baik kawin. Jadi dalam segala hal kehidupan para orang-orang soleh nike, para salafun soleh, mereka selalu matur ojok bu. Lagu tiap lugu makin beda ibu bapak. Ia makin zaman sak luean ceketan dia gaji gurun. Nen tulen ceketan dia gaji gurun. Lagu sin peceket-ceket di gaji gurun. Peduin bija mubinaan di nara. Apa di nara? Alex. Apa arah Alex? Apa artin sak kena Alex? Apa arah bijam sai? Justin Bieber. Saya aran Justin Bieber. Dengan kafir yang turut aran. Saya aran bijem tua ini. Aran-aran nasir. Ronaldo, Dinyo, apa? Kalau para salafun soleh terdahulu, beduin bijem adin matur joang jo ulang. Ampuraya, saya isi berpasangan bijem nike. Ia dan dengan monia talak pare. Oh, napi doa dia talak pare, napi ya doa tajuk koma, tajuk alta. Matur hati berdua kekayaan pun, berdua kesugihan. Oh, pire ruan zakat, pire ruan sedekahan, be yang baik atau adin matur doang jukulah. Aku makin yang mendoan, mau begabah kaleng, ya kita batur. Talak empare doang ibu-ibu bapak, jangker jaring atas bawah, isi takut lalu, terkaku isi, tertoto isi kedip. Membawa atas, mesin jaring, akan yang menu lalu kepelit menjadi manusia. Jangker-jangker darah langan kedip yang mana? Adin baik laik datolopan yang ketiga talak pare lui kedit sampai sekit tahun arah sekepuri tahun nunggu kedit adin ia riskin kedit bahasa itu jelak ilah ilah akan tak takut lalu kira lalu sini nyampah kedit enggak ada pun jaring duduk balung bawah atas umat situng-situng isi mak takut lalu kesembihan aja cukup mak lalu mesuh-mesuh ni aja jangker jaring isi pelit ketit doang tahun pelit li ketit apalagi li kanje manusia kupira lalu isi tiang kedit kena nah ok kamu mak takut lalu yang kesembihan pun kak pari emja cukup mak lalu nyambah mak mesuh-mesuh nidik tersangker jaring berentak kebalik manusia nah nggih jaring barang ini ke ibu bapak silah bainal murid wal muallim harus tetap jaga saran hubungan tiang pelungguh gajah bu apapun dulu para sahabat apapun yang gawe ada yang matur dong jo nabi hatu perkara-perkara kocek oh ya Rasulullah ini separuh sahabat wah terlalu lama ngibian yang kerja semenian malam sekira-kira perjalanan ke nike kampung apun bet hatu pegawian-pegawian sebiasa pegawai si manusia pun adik matur doang juk Rasulullah sallallahu ya dengan jaga silah kaca guru sekaduan bermin dan jaga silah kaca guru hubungan kaca guru luean tak ziarah ujung guru ada barak jamaah pilih di pelunggu mau peta walaupun libur pengajian gua malam dah karena kau bisa alhamdulillah ya tak jaga silah kaca guru.
Bapak Maulana Syekh Pancor zaman Tuan Guru Sibawai, zaman-zaman para ulama kita terdahulu. Apa-apa isi ruang talak elebangkan, adik mau doang terasa isi ulama para Tuan Guru. Talak ngedang, mana-mana sekek dua lemak pun masak pertama, adik lalu aduan Tuan Guru. Ya, kan dengar lah. Talak nantap selendang, adik dua pertama, adik lalu aduan doang di pesantren pondok majelis Tuan Guru. Ya, dan dengan lain, ia pun ketika talak antap jari, mahal. Talak sepia, mahal jari. Talak tuan komak antap berhasil, isi gemik. Bangun komak sak pertama, saya lain bersedekah, tuh gurun. Ni aja kali. Munuah rembanan, tuan buah antap, enggak. Di rumah baru berpotek, lulun antap. Wah mikir, tuh lemak pekan keluar kayak baik jual. Masih berkembang, wah mikir nak baju. Tujuh doang besi tikus baru berkembang. Di teman jari buah, besi tikus besi kedit kemen. Wah tetahun lalu angen, di teman sejari buah. Wah berpikir, piran nak lalu jual. Alhamdulillah, sahabat, telah hadir Ustaz Mukti Ali. Semoga beliau sehat selalu. Ihtiram. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang tak ruwet jaga hubungan dekat cebu. Sehingga ansa lemak tunah ruwet irup yang nunggu milik alam barzah. Mudik tekangan isi guru, mudik tercinta isi guru, berbermit terajar ngaji, dan ini mudik takut si guru, mudik takut. Arah aja tetap ngaji, lagu pokok selalu lakar tokoh doang. Mudik dengan lain, ibu bapak la ilaha illallah. Apa saruan penalat, kenapa saruan isin, isin bangkot, adik matur joang, juk burut, adik terasa si guru. Ingat nuktoh ibu bapak. Ingat perkara sekek ni. Mbe lain sedekah sah paling bagus. Doi makin mbe lain paling solah sedekah dengan miskin. Paling solah adalah guru sa'alim bu membutuhkan. Makin rata-rata guru mana dong membutuhkan. Dengan alim sah membutuhkan. Jadi guru-guru ni ke pinang majelis, ruang arah arah pondok pesantren. Mungkin lima tahun paling julur, ia tahun paling belik pahala. Contoh ibu bapak, saran bab sedekah ni ke. Mumba sedekah wajah guru dengan alim soleh, para tuan guru, dengan alim soleh ni ke apa pegawaian? Kemalam wirid, kejelur lalu ngaji. Boleh ngaji sembahyang. Enggak antipaan tuan guru mendik masjid, majelis, mendik majelis, ngajahan ngaji karena mundin wah ya gawe yang dinara waktu ni toko ilik sedih nebuk ya toko di semak kita beli imamah ni toko sedih nebuk ngin apalagi ni kurang-kurang jarang sambil lalu jubah angkat separuh isi sibuk lalu ngaji mu ketika ngaji guru menika pira dengan berdengah pira ruwun pahala lampak pira ruwun pahala ketika lampak ngaji pira ruwun pahala ketika ngajahan ketika ia lain bersedekah sama jo awak guru ngelek pahala nujuk tiang penunggu aneh mu bersedekah elek kanci batur kelemak tetem inggas nyampah tetem bare makan-makan meleng joglo julun teras melemur wah sambil luki-luki antah biar melangkan kepala hei mudi ngompet balik aduh emben dengan samun ngompet lah datang pian galek hingga semain zohor tetel nupun semain zohor pokok sana nupung gitu bare hingga zohor tetel meleng ngasar hingga semain ngasar lalu melamar mun guru-guru menentang daripada nika hingga sengaji leto tulin ngaji hingga sengaji leto ngajahan kanak ngaji oh pahala doa mu iya lah bisa
sedekahan pahala ibu-ibu apa? Ya, lain sedekahan duun duit karam mengalir. Kamu bersedekah ya dengan biasa keumpamaan bara ngitik pahala nikel bara duun pipa sabocor. Tik 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 ini ja lue, lagu mone. Lagu mau sedekah ya guru ja. La ilaha illallah. Blakur. Nah, pada bara mandi, mandi kan ele air sa nyerecet, kocet. Kan sekat rasa sekat mone sidak. Ini malah ingat-ingat setelah mandi, ay masih ngesak idam. Raja anu dikolek-kolek, idam kan? Lagu mun mandi, apalagi mandi lekoko atau mandi lepong, lagu deresai lah, seger langsung. Barani ke juak pahala, menjaga silah hubungan kerja guru, girang-girang sedekah oleh guru. Niatan, sendit man berduit. Ikmah budi kepek, wah niatan sedekah di guru. Nirman baru lalu lowong tu lalu tanjak kentut, baru tanjak boleh makmum solah lowong adem arah si ke bersedekah tu majlis Erik Selebung. Adem arah si bersedekah tu majlis Goh Malak. Adem arah sebut tu, ya sini berkah, ya sini solah parinu tewu, geger tewu dengan parinu. Sehingga searah benda perkara makanan maupun kepek harta benda ni ke dua apa? Mulah teniatan solah geger pari teniatan yang tersedekahan geger tewu geger tewu arah jambi alih tamu awak dengan soleh nu ni jawab kau sana najuk najuk panggil nangan alih mau nak anu bau bau solah gabah eh beli tas beli kerudung beli telkung beli emas, beli triun, beli ali-ali, nak beli nangan. Aku ni gerobak yang beli nang. Ya Allah. Lu paling tukang. Oh, niat tadi mau beli emas ada nyelengan belum belum, kurim kamu. Tak kurim ni enggak doang. Adik niat aja turun, lemah adik tutu lagi. Oh, berkah. Insya Allah. Sila bainal murid wal murabbah. Menjaga hubungan antara murid dengan guru. Luwih kajang. Ya sa pertama adik matur doa. Sa kedua ahlan wa sahlan. Lah hadir masyaallah nu cemate beliau. Ya sehat sa panas sa di pertengah. Lah hadir guru kita tuan guru Raksanjani semoga beliau sehat selalu dan panjang umur. Ya. Hadir lanjut. Nah, yang itu yang pertama adalah silah bainal murid wal muallim, menjaga hubungan antara murid dengan guru. Luwih ngajak nenek baik. Nenek baik sakit angan teguru. Nah, cater si jaga yang pun tekarangan doa. Isi bapak ngol nasih. Para ulama juga mengarang doa-doa. Allahumma stur aiba syaihi anni. Allahumma stur aiba syaihi anni. Fala tuzhib. Nah, apa artinya ni ke? Ya Allah, adik menindir baik. Mau nyandun aib guru. Timan berang-berang, timan pengot-pengot, timan leleh-leleh, nindir baik. Kesemitan. Sentar-entar dari jagaan dong. Mulai dengan ibu bapak menilai Mekah Syekh Huka dari Luka. Ya jadi payah dengan modok. Gurumu adalah dalilmu. Mendengar dengan layak mun kita guru sembahyang iya jadi dalil. Ndin peneng-peneng ya fitur hadis yang bernabi. Munah iya ruan pegawaian guru ya. Oh iya wah iya. Iya lebih nawan bah. Nah ini kan di berketuan di guru. Apa ruan hadis ini sahih apa doib pun hei, mula tes-tes separuh guru ya dengan sendirinya mau yang tertutup balung dia mau keberkahan di guru ngetes-ngetes sendirinya guru musa dengan jari adab dengan jari murid itu adalah syekh muka daliluka gurumu adalah dalilmu hei, dengan orang-orang yang belajar terdahulu munah buya guru jadi dalil misalnya ketuan oh lah
Ani coba abik dengan saling sirlisir ni. Mung ketua hukum dia tahu langsung kena. Kala sallallahu alaihi wasallam dia tahu. Lagu olah wah kedengah tuan guru mutawalli saru. Wah kedengah laik bahasa tuan guru si bawai. Oh wah kedengah laik bahasa tuan guru pancok. Enggak jadi dalil guru doang lain pernah. Nurun adab dengan jaga hubungan kaje guru. Adik tetap luai kita jaga hubungan kaje guru. Pertamuan baru adik napi saduan penyusah kada harus matur jo guru. Ya pun adik luai dengan joga, luai dengan mati diri, luai dengan batan otak. Kembir. Sehingga saya di matur jo ulama mesak dong pikir. Mutia anu talak mampu menara ruan penyusah misal B mampu basah. Lalu ziarah jo guru. Guru ni keruan talak ke mampu sehekar tuan guru bih lepek. Muna mesak saya pikir dia juga. Lagu mendatang jo guru kan tebara ambar itu. Oh meni kena Allah Ta'ala makin lopek lagu arak kena Allah Ta'ala selain. Arah maksud Allah Ta'ala selain insyaAllah lemah ingat semaku ni ke coba amalik talak belor talak antap talak sebir yang jari ni doa nak tebak doa si guru ni je susah tak tali otak mesan tu mun kaya terus barang hingga kaya mun lama terus juga saya sekebih pekasak diri doa petau diri doa. No, yang harus santer isi tahu harus jaga silah hubungan kecil guru. Kama liqa Muhammad ma'akudama ihim sengasa Nabi Muhammad nike dalam perjalanan Isra' bedaik ziarah lalu ujuk guru-guru orang-orang terdahulu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. No, dan tajak berarti mendegirang ziarah juga guru tajak. Ini termasuk ziarah ni. Kemudian sembel yang lalu datang jo guru matoa atau ngan kepen sejuta dua jam. Lemak pengajian atau sabut-sabut menuju. Lemak lalu selek ngadain kebacaan fatihu. Bau doang itu. Lagu nenek bejam terlupa. Ini setahun-tahun umur hidup terlebih bawa bapak. Enggak sih repo. Padahal separuh enggak buruk dibalik ngerokok. Murah dekat murah. Angka jengkun setoek mengerokok. Enggak lah buruk. Sila arah pengajian ini ke Selebung. Sirih sebulan pendek kaling nak milih lampak ngaji kaling. Padahal nak ada kawin nak. No, harus jaga guru dengan berziarah kepada guru. Jaga aibnya guru. Yang kedua, fa inna sholah afdhalul ibadah li'anna fadhi biliqa. Apa kemuliaan dalam melaksanakan Isra wal Mi'raj, pelaksanaan Isra wal Mi'raj, yaitu adalah sesungguhnya Allah ingin membuktikan bahwasanya salat itu adalah ibadah yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Sembahyang adalah perkara ibadah yang paling tinggi, darat bau kalahan sembahyang. Puasa kalah puasa di sembahyang. Sedekah kalah sedekah di sembahyang. Karena apa? Sedekah itu adalah ketika keperduannya tidak cukup dengan firman Allah Ta'ala, melainkan liqa pertemuan Allah dengan Sayyidina Muhammad. Kalau ibadah-ibadah yang lain lebih bapak cukup Allah SWT menyebut dan memfirmankan. Ya Muhammad munir. Pak Malik Allah Ta'ala gawe sedekah, gawe zakat, gawe puasa. Tapi khusus untuk sholat dari firmannya ia dan dari pertemuannya ia. Dia cukup si firman, melainkan diundang kekasihnya bertemu di Sidratul Muntaha bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kemuliaan. Jadi siapapun yang memuliakan sholat, siapapun yang memuliakan sasaran sembahyang, dia juga akan mendapatkan kemuliaan. Pasti dimuliakan. Dengan syarajin sembahyang, dia pasti mulia.
Lima waktu ibu bapak, lima waktu sembahyang satu kicah insyaallah taala. Itu sebagai tempat kita mandi, ia jadi kokoh. Ia tahu mandi sarang sembahyang ni. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Kira-kira munara jamaah serebung mandi lima kali sejeluk, kira-kira masih rendah arah tak betul. Muah malu kuat mandi lima kali sejeluk jak insya Allah dan yang sekitar dah rendah tak betul. Kecuali satu dalam tu. Nah, isi kuat dalam mandi. Menuju hati yang lunggu ketika mau sembahyang, gawe sembahyang lima kali waktu dalam sehari semalam, insya Allah bersih dengan dosa. Wa inna shalah yarfa'ud darajat, sesungguhnya salat itu mengangkat derajat. Kama rafa'al kama rafa'a Muhammad ila sidratil muntaha. Orang yang salat itu dan salatnya akan mengangkat derajatnya sebagaimana Nabi Muhammad diangkat dia ke sidratul muntaha. No. Kalau sudah Nabi Muhammad yang diangkat dengan kemuliaannya, maka kita yang selalu sholat akan diangkat juga derajat kita oleh Allah Subhanahu. Man arwada an yatakallama ma'allah kum lissolah. Saya isap milih ngerawaskan ce Allah Ta'ala kum lissolah, dirikanlah sholat. Maka itu bukan weh penyusah sehingga sandit wah kuat ngerawas ke colokan. Mula je menarap penyusah selain dia matur je burun adik matur rendah je Allah Ta'ala. Memiakuikan buat apa unikana melihat dalam sembahyang tiang pelungguh memang susah sehingga sawah sampean ya Allah Ta'ala. Lagu tiang pelungguh kan ya rasa munuah doa doang yang pun baju ngaji pun masih bajang adalah ilan Allah jangkar kesih Tuan Guru nungkau ngaji dia gemas baju ngaji. Walalah tidak ngaji padahal perkara sembahyang sepaling mulia fardu sepaling mulia 40 50 60 hatta 70 tahun umur masih dimanwikan apa arti apa unikan ngerawaskan je Allah Ta'ala. Kancem sama ni keluar ngaji kira-kira baru dek bani angkat imam nanti arang dek jauh kepek ya kupang mungkin dek bem nanti lemah pengajian pegawah malam. Kira-kira kancem pira sebuah apal makna petiha unim ngeraos kancem Allah Ta'ala. Ne lupa arak sapal lah lupa arak sandit naon mulut dek nak no isi ruang kurang penaon pemahaman ele perkara sak kewajiban si Allah Ta'ala. Isi perkara saya bilang jelut gawe mu masih ngadek pilih girang ngaji jak denarak le jukun denarak li le ya Allah Ta'ala. Kanje sesama manusia doang mutelawan berdakwaan model lain tak tekan cengeraus ke Allah Ta'ala. Kacau sesama manusia tu doa ngeremon-remon ini ni lejudun untuk kau lejudun ngeremon-remon ngeraus kira-kira kelingkitan apa pendek kena ngeremon-remon lalu dengarkan kan gawe ngeremon-remon unik ngerumun kan apalagi lejudun Allah Ta'ala sembahyang saya bilang jelut gawe masih ini tahun unikan ngeraos kanji Allah Ta'ala. Muyun tak sambil milih lampak ngaji jak la ilaha illallah inna lillahi wa inna oh kenem-kenem ngaji ya kak balik tahun kenen batu mudah deh ya tahu keselamatan si sembahyang adik bau selamat lewat api neraka Allah Ta'ala lewat pegawaian amal selain. Nah, berarti yang peluh kan ndewi kan aku ni meras kejelatan. Mundi dia bau nama surga si sembahyang. Oh, mana
majelis para alim ulama, ada niat nyaprek lemah, nyaprek balik rumah girang ngaji legoh mana, ay nyaprek, selesai kena beri, selesai suh nyaprek. Apalagi Zagira hadir tetap ngaji ja. Oh, ruang VIP lemah Saudi Yasin. Bina Rebah. Pimpi majelis hadir. Majelis menyuk, majelis gif, majelis setempas, majelis hadir. Bimbi tol kosong lemah. Arah jalan parkir dulu lemah. Sampan kakanda Tuan Guru Mulyadi parkir lemah. Beliau motor domo. Kagundin motor domo barang di dunia. Bleh lemah. Kemudian Al Mukarram Tuan Guru Rasan Jani berdua mobil. Maite nak berdua. Nah, karin pilih tu. Bimbi yang naik tay, bimbi yang naik tamu lemah. Mudah rajin selaku dan ngaji jak semel kena rontok Tuan Guru dah minum nyakres tu. Oh, berabad semua. Mungkin anda lah dua amat jak sembah yang ketiga dong demam tawapan. Unik unik ane berawal secara tahle sekewajiban bilang jauh bilang jelum gawe dok demam tahun kena. Masih yang paling aku dah cukup si sebut amal kedua arah keceke. No, git. Sah selanjutnya inna solah yarfa'ud darajat. Sai-sai sah sembah ya. Dengan solat itu kita akan dinaikkan derajat terus. Di dalam solat itu berbintas keburuan pun dipahat. Bisa engkah masalah sebahaya. Nenek baik ya lepas sarang sembah. Mudah bau lepas sekali doang sembahyang. Ya. Musibah belik akan terjadi pada diri. Ya ampun, doang penyusah dengan penyusah nu isim yang penang tutup balu yang lelah dari manusia. Kamu terus sembahyang ya insya Allah segala kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah fa inna shalah darul liqa kama liqa Muhammad ma'a rabbi. Bainal hub wal mahbub. Sesungguhnya salat itu adalah di mana perkaranya atau di rumah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah taala antara kekasih dan ya antara kekasih dengan orang yang dikasihi. Maka perlu ungguh nggih. Nah, lagu ndak bajang-bajang. Nggih. Bapak-bapak sababalu. Atau adik-adik bisa kode ya anda jadi dengan belik ya. Ia tahun paling solah lalu peta jodoh adalah bulan Rojak. Mele lalu peta jodoh aku jangan lewat tahun ni ke berhari ini bulan Rajab tahun ini peta. Insya Allah. Karena pertemuan Allah Taala dengan Nabi Muhammad yaitu adalah di bulan Rojak. Dadar. Sampai dalam sensus itu sampai 7 berbanding 1. Siluet kamu ini masih no, takut pemadu terkacau nonton dewa biasa darah jadi lawan surga aku nyecah pak kok mama nek kemarin nari ulir dengan merari muzada apa ulir. Kalau kata ulama itu orang yang mudah menikah itu dengan samarari ini zadal mazroah di dunia berombok ruwet tahun ngaruh lu ya tahun ngaruh tak pelungguh kira-kira mau beli bangkat arak tahun ngaruh berombok tahun ngaruh senang apa deh. Nah ini pun dengan merari berombok tahun ngaruh senang apa deh. Andi ini deh ngaruh Allah Akbar ngaruh sepaling bagus bapak-bapak ibu-ibu tahun ngaruh dengan
asa baru demak doang pahala, baru buak doang pahala, baru demak-demak pahala, goret-goret pahala, pula kita najuk pahala boleh. Kalau ibu-ibu je jelapan mati ya kan. Munah budak biji jari je kah. Lagu boleh tak pahala ni ibu. Walaupun darah-darah angan. Hei. Allah Akbar. Eh, mumah. Mumah barah boleh ni mati je. Lain-lain lah kan kita pahala. Okay. Nah, yang itu adalah. Mu ingat catat ni kanak-kanak baca-baca. Mu milih peta jodoh. Peta girangan lalu nyambang milik bulan Ramadhan. Kenapa? Kita tabarukan, muktabian, ikuti keberkahan dari bertemunya Allah bersama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang terakhir adalah ketika di bulan Rajab ini, bulan yang disebut juga Syahrul Istighfar, mari memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar ni ke dua pak, ya isin penelang susah. Agak mut susah nu, duran tadi istighfar sampai ada Syekh kemarin ni, ada Syekh Yaman yang hadir di rumah Le Manggaler, beliau hadir mensara le balik. Galer mensara sampai dia datang isu. Beliau diam di rumah. Yang bertanya sama beliau, apa amalan yang terbaik pada bulan Rajab selain Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan, yaitu adalah memperbanyak istighfar. Lulue tadi istighfar karena memuah. Lulue beristighfar di bulan Rajab waktu tasjil. Syahr Rajab ini juga disebut dengan waktu tasjil. Ia tau memilih apa di ulama ni arah mengutip ke. Sampai disebut juga bahwasanya man lazimal istighfar di syahr Rajab terfau darajat, terangkat raja Allah Taala. Ya dhabus sayyi'ah, cepatlah meruun dosa bandar Allah Taala. Zada alaihi ta'at. Kemudian Allah Taala pengurat awak, memesah awak tadi lampak gawe kebaikan itu. Bukan doa istighfar. Mut malas berat awak, abot jak kurang istighfar, doa istighfar. Kemudian zada alaihi masroah luwe ladang tempat kita beribadah pengajian luwe murah lain lambat tapi murah segala ta'ala hadiri tempat-tempat yang mulia. Kemudian yang terakhir adalah zada kurban ilal jannah, berumbuk kerapat mengkaji surga mulai istighfar. Misal jauh awak melemang surga dengan memperbanyak istighfar, siri rapat. No. Syahrul Rajab juga disebut dengan syahrul tasjid. Ia tahu amnani musai-sai sahmele najah atau berhasil lemak mau pemetik solah pemetik lemak elit bulan Ramadhan mulaian lemak bulan Rajab. Ia tahu yang mulai pacu. Ia tahu yang gem terengkeh seolah tahu. Sampai kenapa disebut dengan, kenapa ulama menyebutkan dengan Syahrullah, bulan Allah SWT, karena Allah di bulan Rajab banyak membuka diri Allah. Saya run pajak, saya min. Itu luit munas, wad. Luit munas, orang yang dikampun oleh Allah Ta'ala. Ibarat ikat turdia, semoga ilmu yang sampun tiap sampaikan, berkah baut amal, amalan. Arah mau ngaji baru? Aku mau ngaji. Selalu mudah doang. Bapak je pas waktu mudah. Nah, beranikah terdiam. Semoga diberikan keberkahan amal kita yang kita dengarkan maupun apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah, dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Beranikah terdiam. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhul hadithah sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.